さん寝ましょう。ぼねえなぼぼねえなぼぼねえなねえなねえなぼぼねえなぼぼねえなぼぼねえなぼぼ。Nah, inilah teman-teman, kisah Hanum bersama kucing kesayangannya. Namanya Cemplan ya teman-teman. Hihi, dia gendut, punya Uda. Betul, namanya kucing Miss Cemplon. Dia punya channel YouTube namanya Miss Cemplan ya, sama seperti Hanum, namanya Safia Hanum. Teman-teman, Hanum sangat sayang sama yang namanya Miss Popon. Dia itu kucingnya, ya Allah, gemesinnya minta ampun, teman-teman. Coba deh lihat wajahnya sama udelnya. Tiap hari Hanum bermain sama Miss Cemplan walaupun gak ada teman ya teman-teman. Nah teman-teman, Hanum mau nanya, kalian komen di bawah ya yang punya kucing terimut seperti ini, komen, oke? Betul teman-teman, jadi Hanum ini setiap harinya bermain sendirian di rumah dan hanya ditemani oleh kucing yang namanya Miss Cemplon. Teman-teman, ya. Si Cemplon ini juga sebenarnya sih ya, dia itu doyan sosis, tempe, tahu, roti. Doyan yang empuk-empuk lah pokoknya. Yang empuk-empuk, sosis doyan. Semuanya doyan lah pokoknya yang empuk-empuk. Betul. Dalam pengambilan video ini teman-teman, kita syutingnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, bagaimana aktivitas Hanum bersama si Cemplon, lalu kita rangkum dalam satu video ini. Dan inilah hasilnya, dia bermain-main dengan kucing. Teman-teman lihat tuh, si Cemplon kalau tidur di tendanya Hanum lucu banget ya. Badannya di tenda, terus kakinya di luar tenda, lucu banget sampai Hanum ketawa-ketawa sampai tiduran. Nah, ada video lucu lagi nih teman-teman, yaitu Cemplon sembunyi di bawah kasurnya Mama. Nah, ini lihat tuh, dikiranya udah nggak kelihatan ya teman-teman, padahal kelihatan. Teman-teman lihat nih, si Cemplon punya teman, bonekanya itu singa tuh, dicium-ciumin. Betul Hanum, itu si Cemplon lagi sayang itu sama si singa. Iya, dia kayak ya gitulah berteman. Nah, coba teman-teman perhatikan tuh, si Cemplon lagi bobok di dalam tenda tuh, badannya panjang sekali. Setiap hari kerjaan Miss Cemplon hanya bobok, makan, bermain, lalu bobok lagi. Begitu setiap hari. Di samping itu, kalau kakak Anumnya di rumah, ya dia main sama kakak Anum sih. Cuman akhir-akhir ini dia suka banget diem di dalam tenda sama kayak kakak Anum. Oke teman-teman, sekian dulu ya video Hanum dari hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ya, dan klik tombol aplikasinya. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe atau langganan. Klik ya di bawah ini yang warnanya merah. Nah, lalu klik loncengnya juga ya, biar teman-teman tahu video Hanum yang baru. Oke, bye-bye, see you next time. Mwah.